Bagi-bagi 140 diamond buat dua orang yang beruntung. Syarat untuk dapetin 140 diamond gratis dari gua, kalian wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian bisa subscribe dan like video ini, dan yang kedua, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan yang paling penting itu kalian bisa tembusin video ini tuh sampai 1000 like dalam waktu 1 hari ya guys ya. Nanti akan gua umumin jika udah tembus 1000 like dalam waktu 1 harinya ya guys ya. Oke, enjoy to video. Oke guys, di video kali ini atau di konten kali ini kita akan bikin konten ini seperti di judul dan di thumbnail ya guys. Pasti kalian pada tahu itu gimana caranya cepat mengklaim bundle Idul Idul Adha Free Fire terbaru di tahun 2022 di game Free Fire ini guys. Untuk bundle itu ini ya guys ya. Ada di event ini. Nah, ini dia guys ya. Nah, untuk mendapatkan bundle ini kalian harus ini guys ya, untuk mendapatkan token Kau token atau sapi token ya guys, dan goat token, ini kambing token ya guys. Nah, video kali ini kalian tuh tepat ya guys. Ini cara cepat mengklaim supaya mendapatkan bundle Idul Adha itu duluan ya guys. Nah, buat yang masalah ini gimana cara mendapatkannya, silahkan tonton aja video ini tuh sampai selesai aja guys ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian semua jangan lupa tekan like, comment, and subscribe channel tentunya. Dan sebelum kita mulai ke videonya lagi, buat yang mau gabung ke membership gua, silahkan gabung aja guys ya. Oke cuy, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke inti dari konten ini aja guys ya. Let's go. Dan seperti biasa, kita akan coba lihat dulu guys, apakah ada event yang belum gua spin nih guys ya. Karena gue tuh udah 3 hari tuh gak ngupload ya guys ya. Oke, karena ya gak ada konten nih guys ya. Ini konten Mocus Tour ini sih kurang menarik ya guys ya, bundlenya menurut gua ya. Ini sih bundlenya biasa aja guys ya. Oke, kita pilih aja guys ya. Ini apa nih? Damage 1, akurasi 2. Kurang bagus ini guys. Kita coba pilih bundle utamanya guys ya. Ini bundle event atau upin guys? Gila sih, kita untuk hadiah bonus kita ini vektor. Gila sih, gua mau hadiah bonusnya guys ya. Kita nggak usah hadiah, untuk hadiah utamanya guys ya, kita langsung spin 9 diamond. Oke, apakah kita langsung hoki mendapatkan nggak semudah itu ya Verguzo. Gila sih, kita coba spin lagi 19 diamond. Oke, apakah dapat? Nice, dapat vektor ya guys ya. Gila sih, untuk vektornya itu bernama vektor Hypercore Blues. Oke, keren nih guys ya. Kita klik ya, dan kita langsung lihat ya guys ya untuk vektornya. Untuk skin vektor gua ada 2 guys sekarang ya. Oke, mantap banget nih. Wih, kayak gini guys kalau dipegang ya. Kok cuman satu sih? Beda yang ini 2 kan. Ini damage 1, rangnya 2, yang dikurangin ada reload speednya 1. Kalau ini reload speednya dikurangin nih guys ya. Sama sih. Tapi ini tuh damage 2 guys. Gila sih, lebih OP yang ini ya guys ya. Damage 2 akurasi 1. Wah, gila sih. Oke. Oke, gila. Dan seperti biasa buat kalian di sini gak punya duit di game Free Fire ini, gue tuh merekomendasikan aplikasi yang bernama Snack Video ya guys. Nah, jadi buat teman-teman gimana sih cara mendapatkan cuan di aplikasi Snack Video tersebut, kalian bisa tonton aja video berikut ini aja guys ya. Boom. Oke, yang pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang icon ini medali emas ini cuy, nanti gue edit toh. Kalian tuh klik. Oke, oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000 nya? Oke, kalian kasih tau lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000 nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy, seperti ini. Masukkan kode undangan. Ha, kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy. Ini cuy kode undangan gua 96735842 1. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond nah cuy. Wah, gila sih, keluhan banget ya cuy, 1 hari 52.000, apalagi 1 bulan auto upgrade akan 2 juta gak tau cuy. Wah, gila banget ya cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo, kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy, tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy, tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih, tinggal scroll aja, banyak banget ini cuy, sampai penuh aja itunya. Oke, ya sudah penuh, langsung aja kita klik. Langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy.
Terus gimana bang cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, gua kasih tahu. Karena saldo gua ini sudah nol lah, cuy. Gila sih, gua ini menarik banyak banget aja. Mungkin gua itu sudah bisa upgrade ke 2 juta sama shotgun ya. Wah, gila banget aja, kan mahal banget aja, cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana, dan Shopee Pay, cuy. Wah, mudah banget aja, cuy. Oke, cuy. Jangan lupa download aplikasi Bermas next video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan ya. Cuan tiap hari tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Oke, cuy, mungkin kalian itu tidak lihat dan itu langkah-langkah untuk mendapatkan saldo 52.000 atau 1.355 diamond di game Free Fire ini ke sana. Untuk download aplikasi snack videonya, kalian bisa lewat link yang ada di deskripsi di bawah video ini guys. Kalian dimana gitu guys dapat 355 diamond. Kalian bisa spin di event manapun nih guys, termasuk di event spin Mojo Store ini. Oke, kita langsung bahas yaitu gimana caranya cepat mendapatkan bundle ini guys, ya, bundle Idul Adha ini. Untuk bundle bernama apa sih? Headbound Desert Bundle nih guys. Kita coba review dulu guys untuk bundlenya ya. Dari baju sih keren nih guys. Oke, keren. Kalau celana sih biasa aja. Ini sih biasa. Kalau untuk rambut sih menurut gua sih biasa aja sih. Yang ini guys yang paling menarik ya, yaitu jenggotnya enggak tuh. Wih, gila sih, keren banget loh. Wih, kayak jenggotnya Om Alok guys. Oke, kita langsung aja. Gimana cara cepat mendapatkannya guys? Untuk cara mendapatkannya, kalian tuh bisa ini guys ya, di after match drop dimulai 1 hingga 12 Juli 2022. Ini di main CS mode CS ataupun di Bermuda itu mendapatkan 2 kali, sama di Lone Wolf dan Bomb Squad. Oh, sama Lone Wolf sama Bomb Squad itu dihitung guys. Gila sih. Untuk Pick Day di tanggal 9 sampai 10 Juli. Kalau untuk yang paling susah itu menurut kuisinya guys ya. Nah, ini dia untuk mendapatkan yang kambing token itu guys ya, di Pick Day login di tanggal berapa nih? Di tanggal 9 Juli guys. Oke, jadi kalian tuh bisa mendapatkan bundle ini guys ya, di tanggal 9 Juli guys ya, untuk mendapatkan token goat token ini guys, atau token kambing ini ya. Nah, untuk cara cepat mendapatkan goat token atau sapi token ini, kalian tuh bisa main aja di sini guys ya. Ya mungkin sih di Lone Wolf aja guys ya. Kita coba klik Lone Wolf dan kita langsung aja main car after match drop. Oke, setelah permainan ya guys ya, langsung mendapatkan kau tokennya. Nah kalian itu tunggu kumpulkan sebanyak mungkin ya guys ya, sebelum tanggal 12 Juli. Oke, kita lanjut guys ya. Ini si musuhnya gimana nih, apakah sulit apakah agak? Oke, kita langsung aja main. Dipilihkan senjata apa nih? Oh, shotgun kills, let's go. Waduh, jarang main guys. Gue mainnya sih biasanya sambil tidur ya guys ya. Kalau sambil duduk sih kurang pro ya guys kayak. Nah kan, kills. Wang shoot pemur budas. Oke. Mungkin ini matchnya agak kelamaan ya guys ya. Gue percepat nanti di langsung ya guys ya, 1 2 3 boom. Nah oke, okay guys, kita berhasil menang ya guys ya. Ya kali kalah, canda kalah. Oke, kita langsung aja lanjut. Apakah kita mendapatkan kau token ya guys ya, atau sapi tokennya? Dapat berapa nih? Oke, okay, kita coba cek. Dapat satu doang ya guys ya. Nah kalian bisa cari aja di itu ya guys ya, di ranked ya. Biasanya di ranked itu ada banyak ya guys ya, di ranked. Nah kalian tuh bisa explore aja guys ya untuk mencarinya. Kalau menurut gue sih paling banyak itu di clock tower sama di pojokan itu guys. Apa sih namanya, gue lupa dong mapnya. Buat kalian tahu silahkan komen aja tuh kalau komentar di bawah video ini guys ya. Oke, cuman mungkin segitu dulu video dari gue. Jika kalian suka dengan video ini, coba tekan like, comment, and subscribe nya aja tentunya. Kalau gak suka tekan dislike aja nggak apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Pow, stay tuned dan santuy. Mantap kill sih. Boom, wow.